Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya channel YouTube Lapak Merah Sumardian di Lumajang. Bagaimana kabarnya pemirsa? Baik-baik saja tentunya bukan? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, seperti biasanya pada kesempatan kali ini kembali saya akan update video atau review tentang pesanan-pesanan dari pemirsa semuanya yang setia memesan pada Pandai Besi Lapak Merah, baik itu melalui Shopee, baik itu melalui Tokopedia, baik itu melalui Lazada, baik itu melalui pribadi WA ataupun melalui Facebook ya. Saya ucapkan terima kasih karena pemirsa sudah memesan pada Pandai Besi Lapak Merah. Nah, pada kesempatan kali ini, edisi hari Selasa tanggal 1 November tahun 2022. Untuk pesanan yang akan kita review untuk kesempatan kali ini adalah datangnya dari saudara kita atas nama Van Bintang yang ada di Pasar Rebo, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Assalamualaikum Mas Van Bintang, bagaimana kabarnya DKI Jakarta, Pasar Rebo? Mudah-mudahan selalu damai, selalu aman, selalu tentram ya Pasar Rebo, daerah khusus Ibu Kota. Nah, adapun Mas Van Bintang sendiri memesan pada Pandai Besi Lapak Merah yaitu celurit jumbo full tang ya, model bulu ayam dengan panjang tegak 100 cm dengan bilah polos. Nah, adapun untuk lebih jelasnya langsung saja ya pemirsa, kita lihat bagaimanakah bentuk bilah dari pesanan Mas Van Bintang yang ada di Pasar Rebo, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, ini dia seperti ini pemirsa. Ini adalah penampakan dari celurit bulu ayam full tang ya, panjang tegak 100 cm. Pesanan dari Mas Van Bintang yang ada di Pasar Rebo, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ya pemirsa, kita buka bagaimanakah deskripsi dan spesifikasi dari celurit tersebut ya. Kita buka pelan-pelan pemirsa. Wow, sangat mantap sekali pemirsa. Bentuknya sangat mantap ya, lakukannya juga sangat halus ya. Lakukannya halus dan bodinya juga bagus ya. Nah, adapun untuk spesifikasinya sendiri dari celurit ini adalah bahan yang kita gunakan adalah dari bahan permobil pemirsa dengan ketebalan kurang lebih antara 4-5 mm. Sedangkan bagian bilah yang terlebar dari celurit ini adalah 4,2 cm. Ini adalah model bulu ayamnya. Adapun panjang tegaknya sendiri pemirsa, jika ditarik garis lurus ya dari ujung bilah ke pangkal handle, ini adalah 100 cm. Dan jika ditarik garis mengikuti lengkungan dari ujung bilah ke pangkal handle, ini adalah 115 cm. Untuk modelnya sendiri, ini adalah model bulu ayam pemirsa ya, bulu ayam ukuran jumbo ya, panjang tegak 1 meter. Nah, adapun untuk gagang yang kita usung pada produk ini adalah gagang full tang pemirsa, yaitu gagang terusan ya, tanpa putus dari bilah sampai handle ini menyatu tanpa putus ya, sehingga anti copot pemirsa. Nah, untuk handlenya sendiri yang kita gunakan adalah dari bahan kayu sono ya, kayu yang sangat kuat dipakai untuk handle senjata tajam. Nah, adapun untuk modelnya sendiri kita politur ya, warna coklat mengkilap seperti ini, kita kasih motif ciri khas dari lapak merah. Nah, sedangkan untuk cincinnya sendiri pemirsa, kita usung adalah paksi segi enam ya, atau paksi belimbing. Nah, seperti ini sehingga semakin menambah kesan gahar pada produk celurit ini pemirsa ya. Sangat mantap sekali. Nah, adapun untuk beratnya sendiri pemirsa, sekitar 1 kg ya atau 100 gram ya. Ini sangat mantap sekali. Nah, sedangkan sarung yang kita pergunakan adalah dari bahan kulit sapi asli pemirsa, seperti ini ya. Nah, tebal ya. Kita semir warna coklat mengkilap seperti ini, dengan motif ciri khas dari lapak merah ya, bulan motif bunga matahari. Nah, sangat mantap sekali.
Adapun untuk setiap pembelian apapun unit dari lapak merah, pasti akan kita kasih selalu tali gantungan cantik seperti ini pemirsa ya, dengan tali warna hijau dan benang warna merah, ciri khas dari lapak merah, untuk mempermudah jika mau digantung di dinding seperti ini pemirsa ya, sangat mantap sekali. Nah, saya kirim hari ini juga ya, buat Mas Van Bintang yang ada di Pasar Bu daerah khusus Ibu Kota. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada halangan apa-apa. Dan mudah-mudahan Mas Van Bintang merasa puas dengan hasil karya saya ini ya. Dan mudah-mudahan Mas Van Bintang tidak kecewa dengan hasil karya saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bagi pemirsa yang ingin memiliki unit seperti ini atau unit apapun dari lapak merah, bisa dibaca di deskripsi video. Di situ sudah saya cantumkan nomor WA yang bisa dihubungi dan juga beberapa toko online yang bisa dikunjungi oleh pemirsa sekalian. Di antaranya ada Shopee, Tokopedia juga ada, Lazada juga ada ya, terserah pemirsa mau memilih toko online mana yang dianggap pemirsa paling disukai. Nah, pemirsa jangan lupa juga saya ingatkan ya, untuk bulan April akan ada giveaway lagi ya, yaitu dengan hadiah celurit bujur ya seharga 500.000 bagi satu orang yang beruntung. Jadi selalu tonton terus channel dari Lapak Merah. Mudah-mudahan menjadi yang beruntung pada giveaway bulan April mendatang ya. Nah, bagi pemirsa, jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video-video yang saya upload. Dan jangan lupa juga untuk share, like, dan komennya agar channel saya tetap bisa berkembang. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bilah.